Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai saya Arshad. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang ke belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu juga kan. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan bawa tetamu-tetamu jemputan, Jad. Ya, so, betul. Hari ini tetamu jemputan kita siapa, Jad? Kak, ni sambungan daripada yang lepas, iaitu Kak Jen, betul? Kak Jen. So, Kak Jen kali ini cerita adalah 4-6 ataupun 4-6. Dah macam episod season dah. Ada season 1 sampai ke 6 dah. Agak-agak panjang lah, banyak cerita hantu dia. Itulah, bukan senang nak jumpa orang yang ada kisah senang banyak kan. Okay. So macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, untuk yang korang yang dah subscribe, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay. So jangan lupa, siapa berminat untuk join kita punya family members, okay, hanya RM5 sahaja sebulan. Okay, jangan lupa okay, subscribe. Yep. Okey Kak Jen, kita pun tak nak buang masa Kak Jen. Semua orang dah kenal Kak Jen dah untuk part 5 ni. Kali ni Kak Jen nak cerita kisah apa pula? Okey, kali ni Kak Jen nak cerita pengalaman selepas Kak Jen melalui fasa anak nombor 2 meninggal. Kak Jen anak yang hidup sekarang 3, yang anak kedua tu meninggal dalam perut usia kandungan dalam 8 bulan sebab dia ada masalah jantung. Lepas tu kebetulan masa Kak Jen duduk rumah baru yang Kak Jen duduk sekarang ni, Kak Jen baru mengandung ke nombor 2 lah. And then Kak Syak kita ni bila dia meninggal tiba-tiba dalam perut kan, Kak Jen masa tu kategori masih dalam denial phase lagi lah. Denial macam tak percaya anak dah tak ada. Okay lah. Terputus. Kak Jen dalam fasa denial lagi lah. Macam mana lagi baru macam excited nak ada second baby, lepas tu tiba dia tak ada. Masa tu depressed pun ada, tapi Kak Jen rasa Kak Jen dah cukup baik lah handle. Okay, tapi mungkin disebabkan keadaan yang fragile macam tu, benda-benda macam tu dia senang berdamping dengan Kak Jen. So, Kak Jen anak yang sulung baru umur 2 tahun. Okay, Kak Jen mesti dalam cuti bersalin lagi lah. Duduk rumah seorang lah, abang husband kerja. Okay, masa satu hari tu Kak Jen ni hari Jumaat pukul 1 petang. Kak Jen duduk kat hall lah, duduk kat luar tengok tak buka TV. Just tengok lah macam gambar scan. Macam dia tak boleh nak get over lagi nampak saat tu. Okay. Anak Kak Jen senang tu tidur kat dalam bilik. Tak buka aircon. Sebab masa tu sejuk lagi lah. Masa tu tak panas. Okay, lepas tu masa Kak Jen tengah duduk kat sofa tu, Kak Jen rasa macam ada orang tepi Kak Jen tau. Kak Jen ingat kan anak sulung lah Kasha. Kak Kasha dah bangun kan, Kasha nak makan apa, tanyalah nak susu ke. Macam dia diam je, tapi Kak Jen tak pandang lagi ke arah sebelah kanan yang benda tu duduk tepi. Macam dia diam, tapi dia punya vibe rasa sejuk macam ada aircon tau. Sejuknya rasa macam rasa kenapa sejuk tak buka aircon. Tanya-tanya tak jawab. Lepas tu
Okey, Kak Jem pandang tepi. Bila Kak Jem, muka Kak Jem membuka benda tu kan, sangat rapat. Okey, mata betul-betul macam nasulah punya, orang kata punya jarak sangat dekat. Kak Jem terus ke belakang tau. Kak Jem isi kepala terkejut. Sebab Kak Jem nampak kan benda tu dia berjalan. Okey, muka dia nak kata kepala dia macam apa tau, macam sini. Dia ada macam rambut, big hair, tapi badan dia orang, badan manusia tapi dia merangkak. Dia merangkak besar lah, besar macam mesti singa lah, macam singa jantan. Dia merangkak badan manusia tapi kepala singa, merangkak pergi dekat sofa, dia terus hilang. Lepas tu yang Kak Jem macam tu, Kak Jem tak takut immediately tau. Kak Jem macam, Kak Jem tengok terfikir, apa benda tu, dia masuk kok mana, kenapa dia ada kat sini? Dia macam banyak tanya. Dia datang kat mana? Sikap pun dalam bilik. Itu macam, tak kenapa gitu. Lepas tu, anak Kak Jem kasar tu, dia terus nangis. Dia nangis. Dia sawan tau. Sebab anak Kak Jem ni, dia tak boleh, daripada kecil lagi dia, kalau macam dia menangis kuat ke apa kan, dia terus jadi sawan. Memang sawan, tak sawan tarik tu lah. Dia terus sawan. Kak Jem masa dah panik lah, telefon husband. Lepas sebelum balik lah, cakap kenapa dia ni, tak tahu. Sebab Kasha dia nangis kuat tiba-tiba. Lepas tu dia sawan. Lepas tu husband tanya lah, nampak apa? Saya cakap, Kak Jem cakap lah, dia nampak singa, tapi badan manusia. Dia pergi kat sofa, dekat ruang tamu sofa lagi, dia terus hilang. Lepas tu husband Kak Jem kata lah, dia cakap awak ni banyak banyak fikir, ataupun awak terlalu stres, ataupun kata awak ni masih bukan meroyan, awak masih mesti dekat. Tak ada, memang saya nampak sangat. Okey lah, lepas tu dia balik sebab anak pun dah okey, tak bawa pergi hospital sebab kita memang stand by empat lah kalau sawan pun. Dia dah okey. Asal tu dekat bumbung Kak Jem kan, dia masa ada orang berlari, kuat macam orang berlari ke sana ke sini ke sana, sangat kuat. Nak kata kuat tak kuat, sampai Kak Jem punya ceiling tu jatuh tau. Kalau nak kata kucing ke apa kan, dia tak akan jatuh tau. Ni macam ada orang, dia macam bukan berlari, ada macam melompat ke apa, sampai jatuh sini. Memang terkejut gila Kak Jem. Masuk bilik menggigil-gigil ni. Saya pun hasilnya saya tak, dalam satu hari tu banyak kali tu saya tak, saya takut sangat tak ada macam ada benda kat atas ceiling. Lepas tu kat rumah Kak Jem, dalam rumah apa ada CCTV kan, dia tengok CCTV lah kat tempat kerja, dia tak ada apa-apa lah. Cuma nampak ceiling jatuh apalah. Okey, lepas tu dia suruh duduk dalam bilik air, duduk dalam bilik, kunci pintu, suruh buka surah rukyah, sebab masa tu Kak Jem tak boleh masih tak boleh semayang lagi kan. Buka surah rukyah lah, rukyah, buka lah, buka tu, ya Allah, nak kata masa buka surah tu, mak dia bukan patah atas ceiling tau. Benda tu dah beralih okay, kat bilik Kak Jem tu master bedroom tau. Dalam master bedroom tu ada bilik air. Benda tu datang dalam bilik air. Daripada bilik air, benda tu tahu tak, macam kalau kita terkunci dalam bilik air kan, kita buka nak, kita buka tombol secara paksa dengan ketuk-ketuk, macam gitulah bunyi ni. Bunyi memang macam ada orang nak keluar daripada bilik air. Ketuk-ketuk dengan ada suara macam suara, tak tahu dia macam suara macam bunyi singa, tak singa masa tu, dia macam suara yang garau dalam bilik air. Siapa lagi dalam rumah tu, Kak Jem anak Kak Jem je, mana ada orang, tapi benda tu ada dalam bilik air. Dalam bilik air macam nak keluar lah. Kak Jem ni sampai takut kan, sampai Kak Jem tarik tau daripada luar tu, tak nak bagi dia buka lah. Memang Kak Jem macam tengah struggle, macam dia tarik Kak Jem memang masa takut gila. Kak Jem nangis. Lepas tu anak kecil lagi 2 tahun, dia tengok mak dia nangis, dia pun nangis. Dia nangis. Lepas tu Kak Jem cakap, 2 tahun kan apalah boleh bantu sangat kan. Saya ambil telefon, cakap telefon walik. So telefon. Lepas tu sepilah rumah Kak Jem busy kan, dinner tu lah. Busy, dia suruh ayah. Ayah dia datang lah. Dia suruh ayah dia datang. So tengok apa jadi. Datang, buka pintu. Dia, abah kata masa dia masuk nak tap in dalam rumah tu, dia rasa vibe yang baik. Memang rasa seram gila. Berdiri bulu roma semua lah. Berdiri roma semua. Lepas tu dia
abah pun dia pandai berubat kan. Dia cubalah pagar benda tu. Sebab dia kata benda tu benda yang menumpang pada diri Kak Jen. Kak Jen jadi tak tahu tau benda tu ada ke tak ada macam menumpang. Sebab Kak Jen personally Kak Jen tak ada apa-apa. Cuma ada orang kata kadang-kadang ya kalau Kak Jen tahu macam ada menumpang lah. Kak Jen mesti ataupun tiba Kak Jen macam jadi naik angin, jadi baran, rasa badan panas macam duduk dekat dalam microwave. Tu Kak Jen rasa lah. Lepas tu abah cuba macam tarik benda tu keluar lah. Benda tu keluar tapi dia masih mengganggu. Dia ketuk masih set lagi sekali. Dia ketuk semua pintu, dia ketuk semua tingkap semua. Sama yang macam Kak Jen tak tentera. Memang Kak Jen tak boleh tidur, tak boleh apa. Tapi anak pun boleh dengar kan. Sebab bunyi ketuk ni anak pun buka mata dekat bunyi. Dia kata ada dengar bunyi, ada dengar bunyi. Lepas tu tapi itulah masih lagi lah dia. Abah dengan husband pun cakap Kak Jen ni masih sebab badan lemah kan, baru lepas salin. Lepas tu tengah bersedih. Benda tu macam nak menguji. Dia suruh kuat semangat apa semua. Pergilah berubah, pergi dalam syifa, pergi apa azan rumah, pagar apa, pagar rumah semua. Nampaknya mandi air tu air daun bidara 7 hari ya. Untuk pulihkan keadaan. Tapi ustaz pun kata lah masa dia kata dia scan lah, dia scan badan Kak Jen. Dia kata memang benda tu ada banyak echo yang tumpang pada Kak Jen. So dia kata sebab tu isteri ni lemah, rasa macam tak tenteram, selalu diperhatikan. Lepas tu kita berubah lah, kita ikhtiar berubah. Okay, tu agak bila Kak Jen dah reda, Kak Jen ingatkan dah reda lah. Lepas tu jarak dalam sebulan atau dua bulan macam tu, dia sekali lagi berlaku lepas asar. Masa tu Kak Jen tengah buat kek coklat macam tu. Tengah buat kek coklat. Dan masa tu kalau nak kata perasaan Kak Jen lah kan. Kak Jen dengan anak Kak Jen kan. Kak Jen ada empat bilik. Yang bilik nombor dua tu dia macam ada orang nak buka daripada dalam. Padahal kita berdua je duduk tau. Sebab anak pun jadi takut sebab dia nampak, dia tengok benda tu bergerak tau. Kalau kabut kat jam, telefon husband sebab masa ni kita mati-mati nak kan, takut ada pencuri tau masuk kan. Telefon husband lah, telefon husband tu cakap ada orang nak masuk ni. Ada orang nak masuk rumah, ada masuk rumah ni. Takut sangat, saya taruh apa masuk. Masa tu duduk kat bilik kursi ni tu, husband balik lah, datang kawan dia. Kawan dia pun datang, dia kata masuk rumah tu, dia terus serang duduk, tak tahu kenapa. Lepas tu dia check lah, check pintu tingkap, tak ada lah macam tak ada tanda-tanda pun masuk. Tapi yalah apa tu anak pun tak ada orang, macam ada orang pada dalam. Okey, lepas tu dia kata tak ada apa-apa lah. Dia pergi beli makan sekejap lah sebab masa tu Kak Jen dah jam lah, tak nak masak tak ada apa. Dia pergi beli makan ni lah. Lepas tu tak sampai setengah jam tu okey Kak Jen letak kita lepas cuci-cuci sebenarnya kita akan keringkan kat rak tau. Rak tu sepanjang Kak Jen duduk tu dia memang teguh tau. Dia tak akan pecah, tak akan apa tu, tak akan jatuh bawah lah. Tapi nak kata macam benda tu tapi kalau kata nak kata rak tu roboh kan, dengan rak tu roboh ni tak ada. Ni macam pinggan, cawan, periuk-periuk semua dia kena lempar tau. Bukan rak tu jatuh, hanya barang-barang yang atas tu je dilempar ke bawah, bukan rak. So kata kalau nak kata benda tu roboh, rak akan jatuh. Tapi rak ni tak, yang jatuh hanya pinggan-pinggan dengan periuk. Dan lain rak semua tak. So macam benda tu ada orang baling sampak bawah kat dapur. Memang hak, memang masa tu kecoh lah kat dapur. Macam ada orang mengamuk kat dalam kat dapur. Orang baling. Padahal kat rumah tu Kak Jem dengan anak Kak Jem dengan Kasai lah anak. Dia dah start agresif. Takut gila lah masa tu. Ya? Dah ulang sekali kak? Ulang yang mana? Yang mana? Kami pun tak pasti sebab tadi masa kata-kata dia berputus. Yang Kak Jen, yeah. Kak Jen cakap Kak Jen hanya ada dua orang je dekat rumah. Yang lepas pinggan jatuh tu kan? Yes. Dia dekat rumah.
Kak Jem dengan anak Kak Jem hanya berdua saja kat rumah tau. Hmm. Kat dapur tu memang tak ada orang. Jadi kalau nak kata rak tu tak stable ataupun rak tu dah usang ke apa, dia akan jatuh sekali dengan rak tau. Ni tak ada. Just tinggal periuk dengan yang kita letak kat dalam rak tu je. Rak masih intact, masih masih tak ada kedudukan ni. Barang-barang jatuh. Macam ada orang ambil lempar kat bawah. Ambil lempar kat bawah. Macam itulah sampai Kak Jem tak angkat benda tu. Sebab Azman Kak Jem macam dia tak percaya tau. Dia macam dia cakap awak ni ikut perasaan. Kak Jem nak tunjuk dia. Kak Jem telefon dekat suruh balik sekarang dekat tengok apa benda yang jatuh kat bawah ni. Baru dia percayalah benda tu berlaku. Sebab kat dalam CCTV pun boleh nampak benda tu dia jatuh. Benda tu dilempar. Tak, padahal tak ada siapa-siapa kat dapur. Benda tu dilempar sebab memang nampak benda tu satu-satu jatuh kat bawah. Bukannya roboh tapi dilempar. Itulah antara pengalaman yang dia ada fizikal punya apa? Benda tu agresif dengan ada fizikal contact di situ. Tapi macam rumah Kak Jeng kan ada CCTV kan. So macam nampak pinggan tu dilempar, dia macam kita lempar ke macam dia lepaskan daripada atas ke bawah? Dia lempar. Macam main apa yang bumerang lah. Bumerang kan. Macam gitu dia baling. Macam gitu. Dia macam ada ambil baling tu. Memang kita dah lah baru lepas salin dalam 2 minggu. Anak umur 2 tahun memang takut gila sebab macam tu. Memang tak masuk dapur macam tu. Okey, dalam CCTV pun masih tak nampak jugalah kan entiti. Tak nampak sebab kat dalam CCTV tu kat tengah-tengah kan. Jadi kat dapur tu dia agak kat bahagian rak tu dia tersembunyi. Jadi just nampak pinggan tu sebab jatuh ke bawah aje masa dilempar. Tak nampak dia tepi tu. Okey, lepas tu yang macam Kak Jen cerita tadi bentuk badannya manusia, kepala macam singa kan. Ah, sila. So masa akak berhadapan dengan dia tu, akak dia tak ada mengeluarkan apa-apa suara ke apa ke? Tak ada. Habis tak tahu dia macam singa kan. Singa kan jalan kan dia macam tak tahulah kepala dia ke kiri ke kanan, dia mengaum macam itu. Suara dia kuat gila. Tapi badannya manusia lah. Color dia warna pucat. Hijau pucat. Macam pucat biru, tu tapi biru pucat. So kata apa benda ni tak? So tak soalan tak, benda ni masuk daripada mana? Apa benda ni? Kenapa ada kat sini? So fikir macam itu. Lepas tu benda tu pergi kat sofa, dia terus hilang. Dia terus tak ada. So, lepas tu dengar anak menangis. Benda tu sangat relate lah. Tak apa benda ni. Ya Allah takutnya. Masa tu lah puasa tu Kak Jem ambil masa dalam 6-7 bulan kot baru betul-betul pulih. Bukannya sehari dua tapi berbulan-bulan jugalah pergi rawatan semua. Kita badan Kak Jem lemah. Lepas tu Kak Jem senang untuk didampingi. Banyak benda nak jadikan nak jadi kadam. Tapi itulah kalau jadi kadam pun dia punya apa kata harganya bukannya percuma. Adalah dia punya kemahuan-kemahuan yang dia nak tu. Kak Jem tak boleh nak turutkan sebab dia memang obviously bertentangan dengan Islam lah. Kak Jem tak nak lah, biar lah. Tak nak terbabit secara langsung. 6-7 bulan maksudnya dalam tempoh 6-7 bulan tu jugalah Kak Jem berjumpa dengan pelbagai orang merawat ke ataupun masih sama cuma rawatan terpanjang? Tak, macam-macam. Macam Kak Jem cuba pergi merawat macam-macam. Ada yang kata kena sihir, ada yang kata ni. Tapi lah Kak Jem cuma berusaha, berikhtiar nak usaha lah kan. Dan Kak Jem pun juga kena apa, refer juga ke psikiatrik. Tapi tak ada apa-apa lah. Itulah cuma gangguan luar lah. Memang doktor pun cakap mungkin ada gangguan luar. Dia pun suggest untuk rawatan alternatif dan perubatan Islam. Itu yang Kak Jem try. Untuk apa temah rumah sebab yang kawasan tak Kak Jem duduk ni sebenarnya tapak dia mula-mula ni tapak kata orang buang barang lah. Ni tapak perumahan ni dengan kubur lama bila tapak Kak Jem duduk sekarang ni.
Jadi kubu dia, dia banyaklah susah lah nak keluarkan satu-satu sebab terlalu banyak. Tapi Kak Jen, orang kata hadap jugalah. Dah sebab dah beli dah kan rumah ni, kalau sewa dah lama dah cabut. Kalau sewa kita ada pilihan lagi nak keluar kan? Kalau sewa dah lama dah cabut, tak nak duduk dah sebab beli lah. Okay. Okay, yang last kali, yang lepas macam mana ganggang tu dah hilang? Maksudnya akak berjumpa dengan rawatan atau benda tu sendiri yang hilang? Benda macam ni, kita rawatan pun rawatan. Mm-hmm. Kak Jen pun berdoa, minta tolong kat Allah, minta pemudahkan. Lepas tu minta, benda tu pun ada datang dalam mimpi. Dia cuma dia more kepada dia nak berkawan lah. Dia nak berkawan, dia nak dia nak jadikan Kak Jen ni macam tuan dia. Dia basic, kebanyakan nak jadikan tuan dengan kawan. Tapi Kak Jen tuan tu kawan, dia dua Kak Jen tak nak. Jadi Kak Jen tak pergi kat tempat yang kau asal datang, bukan kat sini. Ini tempat aku, rumah aku, aku nak duduk dengan anak aku, jangan kacau aku. Sebab kalau kau kacau ni, tak ada binasa lah kau ya. Lama-lama lonely lah dia, benda ni kan dia macam orang juga kan. Kadang-kadang sekali cakap tak jalan pun tak pakai saman, dia berulang-ulang kali dan berserta dengan punishment baru jalan. Lepas tu lama-lama slowly dia berkurang kan. Kalau ada pun nanti dalam dia singgah setahun sekali macam tu. Ada singgah jugalah. Singgah juga setahun sekali wajib ada. Dia tak, dia sihai juga walaupun setahun sekali. Yang Kak Jem jumpa ni dia yang sama ke ataupun berlainan? Maksudnya hari tu yang first jumpa yang macam singa tu. Lepas tu yang dalam lain, mimpi lain. Orang lain ke? Lain. Dan akak ada kesempatan nak bercakap dengan dia? Cakap macam dia datang? Ada. Tapi dia, mulut dia tak akan bergerak. Dia cuma dengan suara je. Dia kata dia tak ada tuan nak bagi dia makan. Tak ada tempat dia nak main. Dia dekat sini ibaratnya macam kampung lah. Kampung yang banyak-banyak community. Dia ada jenis yang tu, jenis yang ni, macam-macam. Sebab tu Kak Jen cakap dia bukan satu city je, dia banyak city. Jadi dia nak main lah, nak main shopping kat sini lah. Ibaratnya kawasan rumah Kak Jen. Jadi Kak Jen kata ambil masa yang agak lama lah untuk clearkan semuanya. Baru okey. Dia tak, bukan sehari dia, banyak bulan. Lebih daripada 6 bulan yang Kak Jen boleh cakap. Tapi tahun sekali dia akan datang. Dia akan say hi juga. Okey, itu kisah pertama Kak Jen untuk bagi aku ujian dan ujian tu dengan pelbagai cara tuan bagi. Dan benda ni pun ujian sebenarnya kan. So betul lah. Orang kata kita punya hati-hati menerima takdir, ujian tu semua tu kena kuat lah. Betul. Okey Kak Jem, itu kisah pertama Kak Jem. Dan kita dengar kisah kedua Kak Jem pula. Okey, kisah kedua ni Kak Jem nak cerita sequel daripada yang cerita pertama Kak Jem yang tadi cerita. Which is anak Kak Jem lah yang nampak begitu. Okey, misalnya Aisyah, Kak Jem rasa tak sesuai kot buat apa tu, kek coklat. Tak tahulah, every time bila Kak Jem buat kek coklat kan, benda tu marah betul Kak Jem. Tak tahulah kenapa. Memang dia marah betul. Dia macam tak serasi, dia akan jadi gangguan. Kak Jem pun tak tahu kenapa. Yang second time Kak Jem buat kek coklat ni, masa tu dah siap semua, dah siap. Tak ada apa-apa ni, okey lah. Dah masa nak kosong tu, nak Kak Jen kacang ni lah. Masa dia seorang lagi kan, dia dia datang dekat Kak Jen. Dia tutup mata tau, dia umur 2 tahun lebih. Dia tutup mata, tutup mata. Okay, kenapa kacang tutup mata? Dia tunjuk lah. Mak Kak Jen ni dia ada 3 hall. Dia pergi kat dapur, dia tunjuk kat hall utama ni, dekat ruang tamu utama ni. Dia tunjuk, cepatlah masuk ni, cepatlah masuk bilik, cepatlah masuk bilik. Adik, kenapa masuk bilik? Umi kenapa tungkit kan? Kata Umi, ada walid. Dia kata, walid? Tak, walid masa tu maghrib tau, 7 lebih. Kata, mana ada walid? Walid kerja malam lah. Dia kata, ada walid. Dia tunjuk dekat ruang tamu yang Kak Jen nampak sini tu.
ada Walid, ada Walid, Walid rambut panjang juga. Rambut panjang saya, okey. Rambut panjang, rambut panjang mana? Dia kata rambut panjang sampai bawah. Kau rasa kau dengar masuk macam mana? Rambut, ada Walid, Walid rambut panjang sampai bawah, dia kata rambut sampai dekat lantai lah. Atau Walid macam mana muka dia? Dia kata Walid tangannya ke depan, tangan ke depan, lepas tu kepala dia, kepala dia goyang-goyang. Dia cerita tu, budak 2 tahun lebih, takkan nak menipu kan? Okey, okey lah. Okey lah, dia cerita gitu lah. Dia dah start buat meremang lah tau, meremang gila dah. Ustaz tak apalah, Kak Ajam campak je pisau dalam kek tu, biar tak tutup pun, ambil dia, tapi nak melalui hall tu kan. Dekat apa tu, Kasha tu je lah, Umi ni Walid, Walid tunjuk Walid, Walid ni Walid, Walid. Kak Jen tengok lah dekat kita tau. Tau benda tu memang tinggi sikit, dia terus masuk dekat belakang, dekat apa, belakang nasi. Dia macam tau tak, dia panjat langsir tu sampai atas. Memang nampak tiga je tengah panjat, macam panjat pokok macam tu. Oh Kak Jen, oh masuk tu Kak Jen tu kan, memang masa tu sumpah tiranlah lah masa tu. Cakap dia, geng kau ni, aku dah cakap datang lagi, kau datang singgah lagi lah. Lepas tu singgah je lah. Lepas tu Kak Jen masuk dengan anak masuk bilik, kunci pintu, buka surah, buka apa, ayat Quran. Anak ni dah nak menangis lah ni. Cakap Kak Jen menangis kan, tawan lagi kan. Baca-baca, lepas tu pun baca ayat kursi kat anak kursi, tiup-tiup dia. Lepas tu telefon husband. Lepas tu Fah sudah tengok lah kat luar, kok-kok memang nampak aku kat luar kan. Dia cakap tak ada apa-apa, dia cakap tunggulah sampai dia balik. Dan Kak Jem duduk dalam bilik sampai dia balik. Tapi masa tiba-tiba dia blackout tau. Pula nak jadi kan, blackout pula hari tu. Dah lah baru nampak benda tu, blackout pula. Lepas tu Kak Jem ada lah lampu emergency tu, kecil lah tapi kecil sangat lah, tak, untuk dua orang okey lah. Dia tak, dia tak, dia tak serang satu bilik. Dalam sama-sama tu anak Kak Jem boleh, boleh tunjuk tau. So Umi, dia kata, Umi tengok Walid duduk atas almari. Dia kata gitu. Kau rasa apa? Aku Walid duduk atas almari. Okay. Umi, Walid duduk atas almari. Walid atas almari. Dia kata gitu. Macam tadi kata tu, tu bukan Walid tu. Tu bukan Walid. Tu bukan Walid. Tu bukan Walid. Tak, tak ada. Tak Walid kerja. Walid kerja. Mama tu dah takut. Takut gila. Buka lah. Memang buka susah surah Yasin semua. Memang istighfar panjang lah masa tu. Memang berdebar tak enak sasak lah, berpeluh-peluh ni, cakap dengan tak dekar ni. Tapi rumah Kak Jen, Kak Jen seorang je blackout. Rumah orang tak blackout. Rumah Kak Jen seorang je. Lepas tu nasib baiklah benda tu, blackout tu sekejap je. Lepas tu dalam berapa minit dia ada balik. Dia ada balik tu tak ada lah. Tapi anak Kak Jen ni macam trauma gila lah. Dia tengok je atau dia tengok. Dia cakap, dia masih tak tahu, lebih terkejut sangat kan. Dia kata dia dekat apa, setiap penjuru tu macam ada, kata ada, dia kata ada kakak, ada Walid, ada ni, semua rambut panjang tengok kat dia. Oh my God, ya Allah, takutnya macam tu. Memang stress gila lah. So dia cakap macam mana lah benda tu tak nak berdamping. Sebab memang keadaan tu memang sangat stress. Sebab bila anak jadi gitu kan, kita tak boleh buat apa-apa. Memang Kak Jem rasa stres gila lah, sedih pun ada. Lepas tu husband balik, terpaksa balik awal lah. Sebab tengok masa macam keadaan dia, dia, dia bergurau. Tapi dia gurau kasar. Sampai menakutkan orang. Tapi so far malam tu okey lah, tak ada apa-apa. Tenang, tapi berjaga-jaga tu masih ada. Tak ada apa-apa lah malam tu. Takat maghrib tu je masuk. Okay guys, cerita kedua Kak Jem. Okay Kak Jem, memang setiap kali Kak Jem buat kek coklat tu memang akan ada gangguan lah sehingga hari ni. Macam lepas pada tu kan, tak buat dah kek coklat. Rasa macam bagi je nak buat kek coklat, macam tak suka. Tu macam teruk sangat kek coklat aku ni, sampai kau tak suka. Okay, macam kalau Kak Jem makan coklat tak ada apa pula. Okay je, tak ada masalah. Buat kek coklat je tak boleh. Marah benar dia. Mungkin supaya kek coklat Kak Jem tu. Kira Kak Jem ada cuba buat kek lain lah? Atau... Tak. Tak ada, buat kek coklat je. Mungkin dia tak suka kek kot. Dia suka muffin ke?
Tak nak, takut lah, takut. Okey Kak Jem, bagi saya kedua-dua cerita Kak Jem memang menarik lah. Seram sebenarnya tu kalau kena dekat rumah. Yelah, benda tu diuji di saat kita kata selemah lemah iman, dan kita tengah down. Okey Kak Jem, cuba Kak Jem bagi pesanan dalam dua situasi ni kat diorang. Macam mana Kak Jem atasi semua benda ni? Okey, bercakap melalui pengalaman sendiri. Bila kita melalui fasa sedih, kehilangan, tak kisahlah dari segi kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tersayang ataupun hilang duit kan, yang boleh, benda-benda yang boleh menyebabkan kita stres. First thing first is, kita allow untuk bersih tapi jangan berlebihan. Lepas tu satu lagi, apa yang paling penting ni, sokongan daripada orang-orang terdekat. Kalau ada suami atau isteri, itu paling sama, keluarga, kalau anak-anak yang dah besar, okey lah, yang kecil-kecil dia tak faham lagi. Lagi satu, untuk orang yang luar, jangan, berkata jangan selalu compare masalah yang dia ada dengan yang kita alami. Sebab setiap orang dugaan dengan cara tangani tak sama. Ada orang boleh handle well, bagus. Ada orang tak boleh, dia ambil masa. Cuba jangan untuk pukul rata, bagi masa, bagi semangat. Jangan susutkan fikiran diorang, just bagi semangat, itu pun dah cukup. Okay, itu aku nasihat daripada Kak Jem. Okay, Jem, kau macam ada benda nak nasihat ke? Tak ada, aku tak ada nasihat macam cakap tadi lah. Aku setuju juga macam Kak Jem cakap tu. Kita bagi sokongan dan kita jangan compare lah masalah kita. Tak sama lah setiap orang. Dan setiap hujan yang Allah takdirkan kan oleh kita tu, Allah takkan takdirkan hujan kita kalau kita tak mampu untuk tempuh. So yakin pada Allah, berserahkan segalanya, insyaAllah setiap hujan akan ada rahmat. Betul. Dan kita kena keep doa. Dan yang paling penting di saat kita down tu, cuba perbaiki diri, dekatkan diri kita kepada Allah. Itu sahajalah bagi nasihat aku sendiri. Okay Kak Jem, terima kasih untuk cerita Kak Jem kali ni. Okey, untuk korang yang semua yang tengah tengok ni, kalau korang ada apa-apa nak tambah ataupun korang perlukan lagi cerita-cerita seram, korang boleh komen dekat bawah. So untuk next video, kita akan bagi yang terbaik kepada korang semua. Betul Hafiz? Betul. Jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye. Bye-bye.